Kegiatan turnamen sepak bola Bali Cup tahun 2022 ini dilaksanakan pada tanggal 12 November sampai dengan tanggal 17 Desember 2022. Dalam penyelenggaraannya, turnamen sepak bola Bali Cup tahun ini diikuti peserta sebanyak 37 tim keterbatan dari klub-klub sepak bola di sekitar Provinsi Banten dengan menggunakan sistem itu. Turnamen sepak bola Bali Cup tahun 2022 grup satu kawasan secara resmi layaknya dibuka. Biru-biru rupanya mencoba meyakinkan bahwa akan bisa lolos di putaran berikutnya. Namun akan kita lihat di mana sabar utama adalah pemain yang tidak bisa dianggap enteng, dan tentunya pemain-pemain sabar utama adalah pemain-pemain multi talent di atas rata-rata. Dan kita lihat SMI, kita lihat seorang penonton dari lapangan Stadion Norit. Kita akan saksikan jalannya pertandingan di mana SMI kembali mencoba mengarahkan bola.